salawat ya Habibi. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Habibi salam, Habibi salam. Ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda likulli muqawwanin minhuma. Ni'matul ijad wa ni'matul imdad. An'am 'alaika awwalan bil ijad wa tsaniyan bitawalil imdad. Yang artinya dua nikmat yang tidak lepas manusia daripada keduanya itu. Dan tidak boleh tidak bagi tiap-tiap manusia daripada dua nikmat itu. Yang pertama, nikmatul ijad, nikmat diciptakan Allah. Wa nikmatul imdad, dan yang kedua, nikmat ditolong, dibantu oleh Allah. Allah pertama-tama memberikan nikmat kepada engkau dengan diciptakan, dengan diadakan, dan kemudian Allah berikan nikmat kepada engkau dengan berturut-turut bantuannya, beriring-iringan bantuannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah terjemah daripada hikmah yang ke-95 ini. Zakaral imam fi hadhil hikmah ni'mataini lazimataini lil insan. Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menyebutkan pada hikmah yang ke-95 ini dua macam nikmat yang tidak terlepas, yang selalu melazimi bagi manusia itu khususnya, dan makhluk-makhluk lain pada umumnya. Yang pertama, ni'mat al-ijad, ni'mat diadakan. Yang kedua, wa ni'mat al-imdad, ni'mat selalu ditolong, selalu dibantu. Jadi manusia kita tidak bisa lepas sedetik pun daripada dua nikmat itu. Nikmat diciptakan dan nikmat mendapat bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nikmat imdad itu seperti detak jantung kita. Nah, itu kan selalu bergerak tanpa ada sedikit pun usaha dari kita, tanpa ada sedikit pun ikhtiar dari kita. Detaknya jantung ini, aktifnya ginjal kita, aktifnya usus kita, aktifnya hati limpa kita. Nah, itu 100% adalah imdad, bantuan dari Allah, sehingga kita bisa sampai sekarang hidup di alam dunia ini. Dan itu kadang terlepas daripada Allah. Fa amma ni'matul ijad, adapun nikmat ijad itu contohnya ka ijadillahil insana wa khalqihi lahu minal adam ilal wujud. Maka adapun bermula nikmat ijad seperti mengadakan Allah akan manusia dan menciptakannya Allah bagi manusia dari tiada kepada ada. Walau la zalik lam yazal ma'duma, jikalau tidak ada nikmat ijad ini maka manusia itu senantiasa tidak ada. Nah, jadi diciptakan Allah itu manusia ini adalah satu nikmat dari Allah. Apa nikmat penciptaan itu?
Nah, dengan diciptakan Allah manusia ini, lalu dia ada kemungkinan untuk mengenal Allah, ada kemungkinan untuk masuk surganya Allah, ada kemungkinan untuk melihat Allah di dalam surga kainnya. Nah, itu nikmatnya ijad ini, nikmat diciptakan. Andai kata kita tidak dicipta oleh Allah, maka kita tidak ada kesempatan untuk ma'rifat, tidak ada kesempatan ibadat, tidak ada kesempatan surga dan memandang Allah. Nah, jadi penciptaan itu merupakan nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita. Wa ka ijadihi lahul iman fi qalbi. Dan contoh nikmat ijad lagi seperti mengadakan Allah bagi manusia itu iman di dalam hatinya. Nah, dia diadakan Tuhan pulang manusia ini, kita-kita ini iman di dalam hati. Walau la dzalik lam yazal fid dalal, maka jika tidak ada demikian, maka senantiasa si manusia tadi dalam kesesatan. Dalam kesesatan. Diadakan Allah manusia dari tiada kepada ada, kemudian diciptakan Allah lagi iman di hatinya. Nah, dengan iman itu terhindar dia daripada kesesatan. Fa'alal insan al-mu'min yajibu syukru hadihin ni'mah. Maka atas manusia yang beriman wajib mensyukuri ini nikmat. Nikmat ijad ini. Nikmat diciptakan Allah ini. Baik diri kita, baik iman tadi, itu wajib disyukuri. Termasuk dalam kandungan ayat wala in syakartum la azidannakum. Nah, itu. Wala in kafartum inna azabi la syadid. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la syadid. Jadi mensyukuri nikmat ijab, nikmat diciptakannya kita oleh Allah itu adalah wajib. Nah, bagaimana cara mensyukurinya? Cara mensyukuri nikmat ijadnya. Pertama caranya, bi ayyah fadha jismahu anil muhlikat. Menjaga jisimnya, menjaga tubuhnya daripada yang membinasakan. Nah, itu namanya mensyukuri nikmat ijadil jisim. Ini Allah maulahkan kita nih tubuh. Itu wajib disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Memelihara tubuh itu dari hal-hal yang membinasakannya. Menjaga tubuh daripada hal-hal yang mencelakakannya. Kakatlin nafsi, seperti membunuh diri. Nah, orang yang bunuh diri itu orang yang tidak mensyukuri nikmatul ijad. Nah, oleh karena itu ancamannya orang yang bunuh diri itu dijamin masuk neraka. Orang bunuh diri itu dijamin masuk neraka karena dia mengingkari nikmat ijad itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri. Innallaha kana bikum rahima, Allah sungguh sayang dengan kalian. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan seorang laki-laki yang berjihad bersama Rasulullah, berperang bersama Rasulullah melawan orang-orang kafir. Rasulullah mengatakan kepada sahabat beliau, itu laki-laki sahabat kita yang berperang itu, jar Nabi, itu ahli neraka. Nah, sahabat ini pun bingung.
Maka inya umpat fisabilillah, ikut berjuang melawan orang kafir. Kenapa Nabi mengatakan itu orang ahli neraka? Dilihati oleh sahabat gerak-gerik laki-laki tadi, perang melawan orang kafir, membunuh orang kafir. Nah, kemudian si laki-laki tadi ditumbak oleh orang kafir. Begitu ditumbak, laki-laki tadi pun gugur, jatuh. Kalau kau lagi sudah ditumbak orang kafir, rupanya laki-laki ini kada tahan lagi menahan sakitnya tumbakan orang kafir itu. Akhirnya dia ambil pedangnya sendiri, dia tusukkan ke perutnya, mati. Oh, jadi pantas ujar sahabat, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya huwa min ahli nar, dia tadi orang ahli neraka. Nah, padahal ini berjihad fisabilillah, membunuh orang kafir, berperang, tapi karena dia bunuh diri, maka segala kebaikannya itu menjadi hilang, nah, habis. Dan dikatakan Nabi huwa min ahli nar, nah, bunuh diri. Jadi mensyukuri nikmat ijad ini adalah menjaga diri daripada yang membinasakannya. Jangan lupa tonton subscribe, like, and share.